Dari Torik, Totor Keririk, Mas coba gambar motor fiction modifikasi, tapi jangan jamet. Wah, ini Mas Torik ya yang bilang ya. Oke, sebelumnya yang belum follow Tasikin Aja TTGT di Facebook dan belum subscribe channel YouTube Tasikin Aja, kalian subscribe dulu ya, biar saya makin semangat upload video setiap hari. Wah, ini setelah kemarin kita menggambar motor Satria FU Road Race ya, yang biasanya motor Satria FU itu dulu dimodifikasi menjadi motor dengan ban yang kecil atau ban cacing dan warna-warna yang sangat mencolok, atau orang-orang itu biasanya menyebutnya motor jamet ya. Tapi menurut saya sih itu selera ya. Dan ini ada yang request buat menggambar motor fiction. Nah, motor fiction ini kan dulu juga sempat viral ya, dengan modifikasi-modifikasi yang mirip-mirip seperti itu, dengan ban yang kecil, ring 17 atau biasa disebut dengan ban cacing. Terus warnanya juga sangat-sangat cerah ya, alias sangat mencolok. Nah, ini Mas Torik ini request buat menggambar fiction modifikasi, tapi yang jangan seperti itu ya, jangan jamet. Oke, di sini rencananya mau saya modifikasinya itu simpel aja. Untuk warnanya juga masih menggunakan warna standarnya. Untuk bagian bannya di sini nanti akan kita kita paskan ya. Jadi ukuran ban depan dan belakang ukurannya nggak terlalu beda. Sedangkan untuk wagon velgnya nanti kita akan ganti dengan velg RCB dengan warna hitam, biar warnanya nggak terlalu banyak dan kelihatannya itu jadi lebih gambut. Oke, di sini untuk gambarnya sendiri basic dari motor fictionnya kalau nggak salah ya, karena saya kurang paham tipe-tipe motor fiction, ini adalah motor fiction NVL ya. Kalau bener ya, kalau nggak bener ya berarti salah. Buat kalian yang punya motor fiction yang seperti ini, kalian boleh tulis apakah ini benar motor fiction NVL atau motor fiction Advan ya. Tapi setahu saya motor fiction Advan itu bagian lampu depannya itu yang agak gede atau yang agak tembem ya, bagian lampunya itu kelihatannya tembem kalau dari belakang, kalau dari depan. Sedangkan motor fiction NVL, setahu saya itu bagian depannya itu agak rata ya, dan juga bagian dagunya itu lebih runcing. Jadi seperti inilah kira-kira kalau dari samping. Oke, untuk bagian bodi belakangnya di sini awalnya saya bingung apakah mau kita kasih spakbor belakang atau dicopot seperti ini. Nah, ini saya pikir-pikir dulu ya sambil kita buat bagian mesinnya. Nah, di sini untuk bagian mesinnya sendiri masih menggunakan mesin standarnya ya. Jadi kita buat hati-hati biar hasilnya juga agak mirip dengan motor aslinya. Sebenarnya di bagian mesinnya di sini ada sedikit masalah ya, karena di bagian jarak antara delta fork dan juga bagian blok koplingnya di sini kayaknya agak terlalu renggang ya. Jadi kelihatannya agak kosong di bagian sini. Mungkin nanti akan saya akal-akalin dengan warna hitam dan juga ada sedikit tambahan ya. Mungkin ada kelihatan separuh anu dinamo starter ya. Kayaknya kalau dinamo starter motor fiction ya itu ada di atas bloknya di sini, kelihatan setengah. Sedangkan untuk bagian delta boxnya agar kelihatannya agak lebih tebal, nanti akan kita kasih warna hitam sedikit di bagian dalamnya. Oke, di sini kita masuk ke bagian gambar knalpot. Di sini untuk gambar knalpotnya keren banget ya. Ini udah ganti dengan knalpot racing dan sangat-sangat ke atas ya. Karena ini masuknya kayaknya lebih ke road race ya, seperti motor Satria FU yang kemarin. Untuk bagian stangnya sendiri di sini juga menggunakan stang fatbar. Nah, saya putuskan untuk bagian spakbor belakangnya di sini akan tetap ada ya seperti ini. Kenapa bang nggak dicopot sekalian bang? Nah, di sini kan untuk bagian footstep belakangnya masih ada ya seperti ini. Mungkin ini biar masih bisa bonceng angin ya, karena nggak punya pacar jadi boncengnya angin.
Jadi untuk bagian spakbor belakangnya juga masih terpasang, karena biar lewat jalan yang becek-becek atau yang jalan basah itu bagian belakangnya nggak nyiprat ke bagian pemboncengnya. Beda dengan kemarin ya. Kemarin kita kan sempat menggambar motor Satria FU road race juga. Cuma untuk bagian bodi belakangnya alias spakbor dan stop lampnya itu sudah dicopot, karena untuk bagian footstep pemboncengnya juga dicopot. Karena ya biar apa ya, biar terlihat lebih sangar aja sih menurut saya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk bagian pewarnaan. Untuk bagian pewarnaan sendiri di sini saya menggunakan spidol warna merah dan juga warna hitam. Wah, ini nggak terlalu banyak warna ya, seperti yang di request sama Mas Torik. Oke, di sini untuk warna merahnya saya menggunakan spidol yang biasa ya. Ini juga ada yang jual terpisah sih sebenarnya. Kalau nggak salah untuk harganya sekitar 2.500, ada juga yang jual 3.000-an. Tapi menurut saya lebih worth it kalau kalian beli yang 12 warna sih, karena di dalamnya itu sudah lengkap banget warnanya. Ada warna merah, ada hijau, birunya ada dua, biru tua dan biru muda, dan juga ada spidol warna hitamnya. Ini menurut saya paling penting sih adalah spidol warna hitam ya, karena hampir di setiap gambar itu pasti ada warna hitamnya. Jadi pasti sangat-sangat sering digunain seperti ini. Saya saja kalau beli spidol yang 12 warna pasti nambah 2 atau 3 spidol yang warna hitam yang eceran seperti ini, biar nanti kalau di rumah itu jaga-jaga juga kalau semisal spidol warna hitamnya tiba-tiba habis. Karena kebetulan rumah saya cukup jauh ya dari tempat orang yang jual spidol, ya bisa setengah jaman sih ya, kalau cepet-cepet ya 15 menitan lah. Oke, di sini untuk bagian strippingnya juga masih menggunakan stripping standar Fiction NVL ya. Untuk bagian sayapnya di sini ada tulisan Fiction. Terus untuk bagian bodi belakangnya di sini ada tulisan LCV4 ya, atau LCV4. Saya nggak tahu ya ini kepanjangan apa. Tapi kalau nggak salah sih Liquid Cooler Valve alias klep ya, artinya valve. Bacanya valve apa valve ya, V4 berarti klepnya 4. Nah, di sini untuk bagian delta box-nya tentunya juga masih ada tulisan delta box seperti ini. Nah, ini mungkin ada yang tanya tutorialnya biar tulisannya rapi di mana. Ini caranya itu kalian menggunakan penggaris dulu ya. Kalian garis dulu 2. Setelah itu kalian tinggal tulis di tengah-tengah garisannya biar hasilnya juga rapi seperti ini. Oke, untuk bagian mesinnya sendiri di sini saya cukup menggunakan pensil 8B ya. Ini aja pensil 8B-nya udah mau habis banget. Ini paling tinggal 3 sentian ya. Kemarin saya sempat nyari sih sebenarnya sambil beli spidol, tapi nggak nemu yang versi 8B atau variasi 8B. Adanya itu yang versi 5B ya. Itu untuk bagian grafitnya menurut saya kecil ya, seperti 2B, dan juga patahan banget kalau buat menggradasi yang seperti ini. Mungkin besok-besok atau kapan saya mau beli yang 8B aja biar gambarnya juga lebih maksimal seperti ini. Oke, di sini untuk bagian velgnya seperti yang saya bilang tadi di awal ya, kita warnain warna hitam, dan untuk basic dari velgnya itu adalah velg RCB. Untuk bagian piringan depannya juga menggunakan aftermarket ya, kita warnain bagian lingkar tengahnya menggunakan spidol warna hitam. Nah, di sini awalnya saya bingung ya, untuk bagian kalipernya mau saya biarin warna silver seperti ini atau diwarnain dengan warna gold ya. Mungkin nanti akan saya warnain warna gold aja biar hasilnya juga nggak terlalu sepi banget ya. Kalau warnanya polos seperti ini kan kelihatannya terlalu sepi sih. Nah, di sini untuk bagian cakram belakangnya juga jangan lupa sama bagian rantainya ya. Untuk merek knalpotnya sendiri di sini nggak usah lah ya, karena nggak ada sponsor juga. Ya kali ya, anu produk knalpot asli sponsornya ke gambar seperti ini. Bagaimana masangnya juga kayaknya nggak mungkin sih.
Oke, di sini untuk gambar fixennya sudah selesai. Kira-kira untuk gambar fixen kali ini seperti ini. Untuk bodinya masih menggunakan bodi standar, knalpotnya sudah ganti racing, dan juga untuk bagian bannya juga udah diganti dengan ban yang ukurannya menurut saya udah pas lah. Oke, sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, dan mungkin ada yang mau request ya, kalian juga boleh tulis aja di kolom komentar, tapi requestnya itu jangan yang sulit-sulit ya, nanti adminnya pusing.